Chingada madre. Chitán Pistoris. La cara. Kayak di situ. Kalau jangan pergi, nah pikirkan lagi baik-baik. Nah, bagaimana lagi nanya itu satu-satu cara melunasi hutang keluarga kita pada juragan. Benar. Nah, lagi pula juragan naksir sama kamu. Oh, coba melihat lagi fotonya. Sudah pernah melihatnya kok, Bu? Buset fotonya. Mau pergi merantau sekarang. Ya, sudah membuat dekat dulu. Cari uang di kota gak gampang. Ini baru lulus SMA. Tidak bakal tahu kalau tidak mencoba. Bisa mendoakan, nah, kami sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasi utang-utang kita. Ibu, jangan khawatir. Ya, kalau ini apa yang sudah diberikan, aku mendapatkan kalung. Ayah mau kerja sama dulu ya, Hicks. Perpisahan. Oke. Hicks. Pamitan sama ibu, pamit. Ayah. Pasir masuk. Oke. Sebelah jalan sebelah kanan. Kita ada pamitan setelah beberapa lama, akhirnya tiba di kota. Sudah menghabiskan 100 rupiah. Tolong ke sini, aku sudah mendapatkan cara untuk menambah uang kalku. Aku harus melakukan apa ya? Hei kamu, iya kamu. Aku perlu bantuan. Saya kehabisan uang bekal, saya perlu uang cepat. Kebetulan saya punya toko nih kalau kamu perlu. Oke. Pergi ke toko Pak Tatang. Sok mangga tuh dipilih jual untuk ngejual barang-barang kamu. Ya kalau. Yap. Oke. Masih banyak Pak Tatang. Aku mendapatkan gorengan. Tio, tunggu sini kamu. Ini security ceritanya. Bajunya mirip. Tio dia teman saya, jangan galak-galak gitu atuh. Oke. Salam kenal juga. Seneng lah gorengan. Ah, saya suka ini. Saya baru merantau ke sini mau cari kerja, Pak. Dari desa Bojonglima. Iya, Pak, kenapa momennya, Pak? Gitu, jadi patiannya kampungnya sama. Saya
akan pernah lihat ya. Yalah, kamu mungkin belum lahir waktu itu. Anda, Pak. Hahaha. Ngomong hebat ya, kamu masih sudah merantau. Sebenarnya ada alasannya kok, Pak. Kamu boleh saya tahu? Pun nak, saya jadi terharu. Ngomong kamu bisa tinggal gudangnya Pak RT. Wah, benar. Oke, jadi kita tinggal di gudang. Oke. Aha. Ayo, Pak, security, antar saya. Oke. Sip, 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 sip. Terima kasih, Pak. Masuk. Wow. Banyak barang-barangnya ternyata. Ini apa nih? Ini dulu, ini dulu. Ini lemari. Oke. Buku-buku untuk belajar. Ini lemarinya kayak kardus ya. Kaca. Gudang. Oke. Marble. Kasur. Ini bukan gudang kali. Kamar kecil. Gudang kebagusan, ada kasur. Oke, kita beberapa tempat tinggal harus cari pekerjaan. Kalau zaman dulu nyari kerja gini di papan. Di sini mereka menjadikan lowongan pekerjaan ya. Mas sudah mau melamar pekerjaan ya. Tidak salah aku datang ke sini. Oke, baik, Pak. Jaga sekolah, pengasongan, guru honorer, dengan cuanki guru les, penjaga warteg, celele, buruh, juragan, pecikan, penjaga kantin, food blogger, bos catering. Guru honorer. Zaman sekarang sih ini. Oh, belum bisa. Nah, yang bisa kayaknya hijau ini ya, dua. Oke. Sedikit berpendidikan mungkin menjaga sekolah kan. Dan seru kan, menjaga sekolah itu seru. Pengasuhan juga seru, cuma apa yang mau dijual? Saya jadi menjaga sekolah. Oke. Kerja. Ini langsung kerja ya. Kamu terlalu lama untuk bekerja. Oke. Udah selesai, udah malam. So, guys, karena stamina sudah habis, kita pulang. Sebelum pulang, sudah jangan ngobrol, nggak bisa. Kita pulang, pulangkan saja. Latihan berbicara, waktu yang diperlukan 60 menit, energi yang diperlukan 5. Oke, yang berbicara di cermin.
sebelum tidur. Yang bisa kamu kena tidur. Oke, kalau gitu kita tidur dan save dulu. Tidur.